Wahai saudaraku, Anda diambang pemilihan calon pemimpin. Tidak ada yang menyelamatkan Anda dari fitnah kecuali jika Anda menjalani proses pemilihan ini dengan penuh kerinduan kepada Allah dan merasakan sebuah tanggung jawab besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan memilih siapapun kecuali terbetik di hati Anda makna kejayaan Islam dan umat Islam di bawah pengayoman pemimpin yang Anda pilih. Sekaligus sadari bahwa peran hati sangatlah menentukan pilihan Anda. Hati inilah yang akan menumbuhkan amanah dan tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amanah yang ada di pundak Anda adalah amanat besar. Sekali Anda memilih seorang calon sementara Anda sadar secara lahir ada tanda-tanda ketidakbaikan badannya dan Anda pun tetap memilihnya, apalagi jika pilihan Anda berangkat dari kepentingan Anda pribadi atau imbalan materi. Jika ternyata pemimpin itu adalah benar-benar pemimpin yang culas, korup, dan berkhianat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Anda adalah salah satu orang yang mempunyai saham dalam dosa-dosa bersama pemimpin tersebut. Setiap dosa yang dilakukan pemimpin tersebut jika dilakukan atas dasar kepemimpinan yang Anda berikan, itu semua adalah tabungan dosa buat Anda yang telah memilihnya. Menjaga amanat yang dibebankan kepada Anda adalah kejernihan pikir dan hati Anda di saat memilih, dengan tidak terpengaruh oleh rupiah, hadiah dan janji jabatan yang diberikan kepada Anda atau hubungan persaudaraan atau organisasi dan partai. Hadirkan di hati Anda kejayaan Islam dan umat Islam di saat Anda memilih. Jauhkan kepentingan-kepentingan yang tidak karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikanlah 5 hal untuk bekal hati dalam memilih. Pertama, niat yang mulia yang dibarengi sholat hajat, istikharah dan permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, tentang kedekatan calon pemimpin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, siapa saja yang berada di sekitar calon pemimpin tersebut. Pemimpin yang baik, jika yang menemaninya adalah orang-orang yang tidak takut kepada Allah, maka amat sulit baginya untuk menegakkan sebuah kebenaran atau menghentikan kemungkaran. Keempat, kedekatan calon dengan hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam arti, telah terbukti dalam hidupnya ada perjuangan untuk umat agar semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelima, tawakal. Berserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha memberi petunjuk dan bimbingan. Wallahu a'lam bissawab. Aku, kata Allah, itu bergantung kepada persangkaan hambaku. Kalau hambaku itu punya persangkaan yang baik kepadaku, aku kasih dia kebaikan itu. Tapi kalau hambaku itu berkecil hati, pesimis, takut terhadap masa depan, tidak berani menghadapi tantangan, mundur dari perjuangan, maka kalau persangkaannya buruk seperti itu, saya akan berikan takdir yang juga buruk seperti itu. Mari bangun visi yang kuat, mari bangun cita-cita yang tinggi, dan jangan percaya kalau ada orang siapapun itu mengatakan bahwa anak-anak pesantren itu tidak bisa berprestasi.